Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah pada Kamis, 18 April 2024, bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong. Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Sekda, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMDI, dan Camat Sekabupaten Bogor. Bupati Bogor Asmawato Sepu mengatakan, halal bihalal ini merupakan tradisi dalam masyarakat Indonesia setelah perayaan Idul Fitri. Pulang dari sini, yuk kita bikin status di WhatsApp, ya. Statusnya begini, Pak Bo, saya baik. Orang lain lebih baik. Orang lain jelek, saya lebih jelek. Tulis di WhatsApp tadi. Ini hasil dari ngaji. Betul. Ngaji itu apa? Ngaji ria. Ini enggak ria. Alias dibayar. Kita akan tanya, dibayar buat kamu. Iya, itu yang belakang kita wajibkan pakai perpres. Jadi mohon maaf, kalau masih muda itu masih senang. Yang lain itu kan dulu ya. Nah, saya, istri saya kan punya anak tuh, ada anak laki, ada anak perempuan. Perempuan saya suka dengar tuh kalau di kamar. Kalau suara anaknya masih pelan, itu doang. Nah, kalau dia yang mohon maaf, suaranya dua bu, istri saya bu, istri saya pertama. Kedua istri, begitu masuk saya kan sekarang ini. Ya. Emang nggak boleh ini sama bisnis sendiri. Boleh ya? Boleh. Begitu saya ini suaranya lama mandi kan. Pertama suaranya begini. Begitu masuk. Makanya beliau kalau doa dia tangannya dia.